puasa ini adalah ibadah penghentian. Stop di sini. Kalau sholat, itu kan perintah melakukan sesuatu. Nanti zakat, perintah melakukan sesuatu. Haji, perintah melakukan sesuatu. Bergerak, bergerak. Tapi kalau ini, perintah untuk tidak melakukan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks yang selama ini halal. Jadi, ini adalah ibadah penghentian. Kalau sholat, orang mesti lihat sholat ya. Iya. Haji yang lalu lagi. Ada gerakannya semua. Semua, kan? Zakat juga sama kan? Sama. Ini? Nggak ada. Yang kita lakukan adalah tidak melakukan. Itu bedanya. Dan makna penghentian itu apa bagi setiap muslim itu? Nah, di sini ada unsur waktu. Waktu maksudnya begini. Jadi Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan terbaik dari 12 bulan yang ada. Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari terbaik dari hari yang ada dalam sepekan. Jadi penetapan hari-hari dan bulan-bulan terbaik ini itu digunakan oleh Allah sebagai semacam stasiun waktu bagi orang-orang beriman. Ada satu titik di mana kita putar. Di titik ini kita berhenti. Dan 30 hari dalam satu tahun itu kan hampir 10% lah kira-kira dari isi satu tahun itu ya. Tidak cukup 10%, tetapi hampir gitu. Itu cukup untuk melakukan satu penghentian dalam hidup kita. Melakukan evaluasi kembali gitu ya. Makanya dia sifatnya adalah ibadah penghentian. Nah, karena dia adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tahun kedua Hijriah itu. Perang Badar. Nah, ini jangan berhenti dari Perang Badar. Ada satu yang di bulan Ramadan puasa tadi, itu kita menghentikan sesuatu yang halal. Iya. Perang harus membunuh kan? Iya. Ini sangat kontradiktif. Ini pemaknaan apa yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Sekarang coba kita lihat. Sebenarnya waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, perang ini adalah sesuatu yang aksiomatik. Itu akan terjadi. Pasti. Karena mereka pasti dikejar oleh Quraisy kan. Nah, sebelum perang itu terjadi, sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang, Rasulullah itu sudah berkali-kali mengirim pasukan pengintai. Namanya kalau dalam buku-buku sirah itu saraya gitu ya, sariyah gitu ya. Nah, pasukan-pasukan pengintai ini memastikan bahwa ini masalah waktu, kita akan perang. Sebelum perang besar itu terjadi, dan Perang Badar ini adalah perang yang mengubah jalannya sejarah Islam dan juga jalannya sejarah dunia kemudian. Itu 17 hari jaraknya antara puasa dari hari pertama Ramadan sampai dengan terjadinya Perang Badar pada 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Iya. Kan di Perang Badar itu kalau kita lihat, pasukan muslim itu sepertiga secara jumlah dari pasukan musyrikin Quraisy itu ya. Bagaimana Anda bertempur dengan pasukan kecil? Dengan sumber daya seadanya. Jadi ini harus, kelemahan pada sumber daya ini harus ditutup, harus di cover dengan kekuatan dari sisi spiritual. Dan puasa lemes. Puasa itu kan. Puasa waktu orang lemas seperti itu kan. Seperang. Menahan diri seperti itu. Orang terbiasa hidup dengan sumber daya yang terbatas. Iya kan? Dengan sumber daya yang terbatas, tapi orang eksis waktu orang menghadapi tantangan berat. Ini kan serang. Iya kan? Waktu orang berhadapan, menghadapi serangan dalam keadaan terbiasa sudah dengan sumber daya yang sedikit itu, militansi orang itu jauh lebih tinggi. Jadi sisi spiritualitas ini adalah salah satu kunci kekuatan dalam semua kemenangan. Allahumma intahlik hadhil isaba falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau pasukan ini hancur di sini, kamu tidak akan disembah lagi selamanya di muka bumi. Kayak di Fatakom, ya Allah. Makanya dari hadis ini memaksa ya.